Yang pertama motivasi daripada anak-anak saya, terutama anak saya yang pertama yang almarhum itu, dia katakan sama saya, katanya jangan berhenti hanya di diploma 3 itu, katanya Pak, kita asalnya anak-anaknya sudah sarjana lengkap semua. Kalau bisa, katanya, Bapak selesaikan. Saya bilang, ya kita bisa selesaikan asal masih bisa diterima. Nah, jadi anak saya yang ngurus ke UMB sama rektor. Tidak cukup satu bulan, sudah ada penyelesaian, saya diterima. Senang sebetulnya, di maksudnya di sisa usianya yang senja, sakit-sakitan, masih bisa meraih mimpinya. Karena memang mimpi waktu dia sarjana muda tidak cukup bagi dirinya. Dia bilang, Bapak mau jadi sarjana, baru dukungan dari kakak toh. Jadi perasaan sangat senang sekali. Jangan lupa subscribe ya!